Ya, hello para reader sekalian. Mari kita bahas lagi hal-hal menarik terkait dengan manhwa Nano Mission. Dan kali ini mari kita berfokus kepada sosok anonim dan hal-hal menarik terkait dengan anonim sendiri. And let's begin. Buat kalian para readers yang sudah membaca novelnya, jelas sudah tahu jika identitas dari anonim adalah Great Guardian Marakim. Walaupun hal tersebut sedikit mengejutkan, tapi ada hal yang lebih menarik lagi selain identitas asli dari anonim, yaitu teknik pedang iblis. Yaitu teknik yang merupakan warisan dari Chun Ma. Dan setidaknya ada dua teknik pedang iblis yang diwarisi oleh Chun Ma, yaitu 24 gerakan pedang iblis dan juga teknik pedang iblis langit. Di mana teknik tersebut harusnya hanya bisa digunakan oleh Lord. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa Great Guardian Marakim yang bukan Lord bisa menggunakan teknik tersebut? Mari kita membahasnya secara perlahan. Dan sebelumnya, mari kita kembali ke pertarungan antara Yiwon dengan Anonim. Setelah muncul di pertemuan antara Anonim, King Bongki dan juga Yin Moha, Anonim pun memutuskan melarikan diri. Nah, di sini Yiwon pun mengejarnya. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. Tentu saja pada awalnya Anonim tidak ingin tertangkap oleh Yiwon. Itulah kenapa ia menggunakan teknik 24 pedang iblis untuk mencegah Yiwon bisa mengejarnya. Tapi tentu saja hal tersebut hanyalah sia-sia. Karena teknik yang dipelajari oleh Anonim bukanlah teknik versi lengkap. Sedangkan Yiwon sendiri sudah mempelajari teknik versi lengkap. Bahkan Yiwon juga sudah mempelajari teknik dari Dewa Pedang. Salah satu teknik yang bisa mengungguli teknik 24 pedang iblis. Walaupun pada awalnya Anonim sudah terdesak, ia tetap mencoba untuk melarikan diri. Tapi saat Yiwon menggunakan kedua pedangnya, pedang putih yang terbuat dari tanduk naga dan juga pedang iblis langit, pedang yang hanya bisa digunakan oleh Chun Ma, Anonim pun harus mengalami kekalahan. Walaupun dari segi kultivasi Anonim masih di atas Yiwon, tapi karena teknik kekuatan Yiwon lebih hebat, jadi Anonim harus bisa menerima kekalahannya. Dan ia pun menyerah lalu mengungkapkan jati dirinya. Nah, disinilah akhirnya Yiwon tahu jika Anonim adalah Great Guardian Marakim. Padahal ya, awalnya Yiwon mengira jika ya Anonim adalah Lord ke-23 yaitu Chun Inji. Tapi ternyata tebakannya salah. Nah, disinilah Yiwon langsung memerintahkan Anonim untuk menceritakan segala hal yang ia ketahui. Tentu saja termasuk bagaimana bisa ia mempelajari teknik 24 pedang iblis. Nah, cerita ini sebetulnya dimulai sebelum Lord ke-23 menghilang. Tepat sebelum dirinya menghilang, Lord Chun Inji pun mendatangi kediaman Marakim. Di sini ia langsung menjelaskan bahwasanya ia akan pergi. Dan jika 10 tahun kemudian ia tidak kembali, maka kemungkinan akan ada bencana besar yang akan menimpa kultus iblis. Oleh sebab itu, Chun Inji pun mengajari teknik 24 pedang iblis dan juga teknik pedang iblis langit kepada Marakim. Tapi ya pada awalnya ya Marakim menolak hal tersebut karena itu merupakan perintah yang tidak masuk akal dan melanggar ajaran dari kultus iblis langit karena teknik tersebut hanya bisa diwariskan kepada penerus atau lord selanjutnya.
Tapi ternyata ada satu hal yang lebih menarik lagi. Kenapa Chun Inji tidak mewariskan teknik pedang tersebut kepada Chun Yujong? Hal tersebut karena Chun Inji sebenarnya tidak menyukai Chun Yujong. Nah, ada cerita tersendiri nantinya bagaimana Lord Chun Yujong bisa mewarisi tahta. Dan juga kisah kehidupan Chun Yujong yang bisa dibilang sangat menyedihkan. Mungkin hampir sama saat Yuan belum mendapatkan kekuatan dari Nano Machine, yaitu selalu dikucilkan. Tapi cerita tersebut mari kita skip terlebih dahulu dan kembali ke cerita utama. Alasan Chun Inji mewariskan teknik tersebut adalah agar kedua teknik tersebut tidak benar-benar menghilang. Karena dari beberapa lord-lord sebelumnya, hanya Chun Inji saja yang berhasil mempelajari kedua teknik tersebut dengan lebih baik. Walaupun ya memang kedua teknik tersebut bukanlah versi lengkap, tapi bisa dibilang itu adalah versi terbaik dari beberapa teknik yang mungkin pernah dipelajari oleh lord-lord sebelumnya. Dan Chun Inji juga menyarankan jika ia tidak kembali nantinya, teknik tersebut harus diajarkan kepada mereka yang memiliki darah klan pedang. Dan oleh sebab itulah, Anonim berniat mengajarkan teknik tersebut kepada klan bijaksana, klan pedang sejati, dan juga klan pedang. Karena ketiga klan tersebut merupakan klan yang paling memiliki hubungan dengan keluarga pedang. Dan setelah 10 tahun berlalu, Lord Chun Inji pun tak kunjung tiba. Hingga akhirnya, Marakim pun harus menjalankan wasiat dari Lord Chun Inji. Tentu saja ia harus menyembunyikan identitas aslinya. Nah, jadi itulah bagaimana Anonim bisa mempelajari teknik 24 pedang iblis dan juga teknik pedang iblis langit. Walau kedua teknik tersebut tidak lengkap, tapi setidaknya teknik tersebut merupakan yang terbaik dari versi-versi sebelumnya. Jadi maksud dari versi sebelumnya adalah versi yang dipelajari oleh lord-lord sebelumnya. Kan perlu diketahui juga atau diingat lagi bahwa sebetulnya kedua teknik tersebut hampir saja musnah. Karena orang yang benar-benar memahami kedua teknik tersebut sudah dibunuh oleh Dewa Pedang. Itulah kenapa ya lord-lord selanjutnya hanya bisa mempelajari sisa-sisa teknik tersebut dari prasasti yang ditinggalkan oleh Chunma dan juga buku yang ditinggalkan oleh lord-lord sebelumnya. Dan ada satu fakta menarik lagi terkait dengan Great Guardian Marakim. Karena selain menjabat sebagai Great Guardian, ia juga menjabat sebagai ketua dari Demon Sky Order. Organisasi yang dibuat langsung oleh Chunma, di mana mereka harus menjaga benar keutuhan dari Sekte Iblis. Para Great Guardian juga diajari secara langsung beberapa teknik dari Chunma. Dan itulah kenapa sebenarnya Great Guardian memiliki kekuatan di atas Lord. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Chunma pun menanamkan sebuah parasit kepada Great Guardian. Karena ya ditakutkan mereka akan membangkang ataupun berkhianat. Dan mungkin ya parasit tersebut sama halnya dengan ulat sutra yang ditanamkan oleh Zhou Fan kepada Li Jingtian. Lalu kontrol dari parasit tersebut diberikan kepada Lord-Lord selanjutnya untuk mengendalikan Great Guardian agar mereka tidak bisa memberontak. Nah, itulah beberapa hal menarik terkait dengan Anonim ataupun Great Guardian Marakim. Jika ada kekurangan atau kesalahan bisa kalian koreksi. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.